Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulami fi darin amin. Wa qad tuzadu kana fi haswi kama kana asaha ilma man taqaddama. Dan kadang ditambahkan akan lapas kana pada pertengahan, sebagaimana contoh makana asoha ilma man taqaddama. Alangkah sahihnya ilmu orang yang terdahulu. Ya. Jadi karena itu ada yang tam, ada yang nakis, ada yang tambahan. Jadi ada tiga karena itu. Karena ada tiga, ada yang tam, ada yang nakis, ada yang tambahan. Nah, ini yang tambahan. Yang nakis, tam sudah kita bicarakan. Waqad tuzadu. Qad namanya harfu taqlil, kadang. Tuzadu fi'il mudhari mabnil majhul. Naibul fa'ilnya murad lafaz kana, kana. Kadang ditambahkan akan lapas kana. Fi haswi jar majrur, fi haswin jar majrur. Kama tak kama kana itu ya jar majrur kana. Jar majrur mutalikun mahzufin takdiruhu ka kaulika ma kana, gitu ya. Ma kana asuha ilma man taqaddama qali irab. Satu persatu maknya ta'ajubiyah. Maknya ta'ajub, kananya za'idah. Ya, kananya za'idah. Jadi kananya za'idah tu. Kama takut kama kana asoha. Kananya za'idah. Asoha ini fi'il ta'ajub ilma maf'ul bih, ilma mudaf man isim mausul mudaf ilaih taqadama fi'il madi fa'ilnya damir musantun fi jawasan taqadama ya'udu alaman. Kana ala salah satu aksamin, kana terbagi kepada tiga bagian. Ahaduha salah satu dari yang tiga. Yang pertama dari yang tiga adalah an-naqis satu, ada kana naqis. Jadi kalau kana naqis yang sebagaimana kita sudah bahas, yaitu dia membutuhkan kepada khobar. Jadi ada isim, ada khobarnya. Wasani at-tamatu kana yang tam. Ini hanya ya isimnya aja, khobarnya enggak ada. Waqad taqaddama zikruhuma, dan sungguh telah terdahulu oleh sebutan keduanya. Ya, sudah dijelasin. Wasalisu, dan yang ketiga az-zaidatu. Ya, az-zaidatu tambahan. Yang ketiga tambahan. Wa iya, dan kemudian al-maqsudatu bihadzal baiti, yaitu yang dimaksud dengan ini bait. Wa qad zakara Ibnu Usmurin, sungguh telah menyebutkan oleh Ibnu Usmur annaha, bahwasanya dia karena tuzalu ditambah bait syai'aini di antara dua sesuatu. Al-mutalazimaini, yang saling berlaziman. Kal khabar, kal mubtada wa khabari, seperti mubtada dan khabarnya itu saling berlaziman. Kalau ada mubtada biasanya ada khabar. Ada khabar, ada mubtada. Ya, fi'il, fa'il, silah mausul, ya, sifat mausul, itu saling berlaziman semua itu. Ya.
Nah, seumpama Zaidun kana qaimun, imtada khabar. Zaidun imtada qaimun khabar. Ada kana di situ. Namanya kana Zaidah. Ya, wal fi'li wa marfu'i, fi'il dan yang dilopakannya, maksudnya fa'ilnya. Nah, seumpama atau naibul fa'ilnya. Nah, seumpama lam yujad. Ya. Lam yujad. Kana misluka. Ya. Tidak diadakan ya, yang seperti engkau. Ya, kananya namanya Zaidah. Wasilati wal mausul, silah dan mausul. Kau sumpama ja'al ladzi kana akramtuhu. Telah datang orang yang telah aku muliakan dia. Jadi kananya namanya Zaidah. Wasifati wal mausuf, ya, sifat dan mausuf. Jadi antara sifat dan mausuf. Dan mausuf itu tambahan. Maratu bi rajulin kana qaimin. Aku ya telah lewat dengan Zaid yang berdiri ya. Aku bertemu Zaid laki-laki, aku bertemu laki-laki yang berdiri. Wa hadza yufhamu aidan, dan ini dipahami juga min itlaqi qaul musannif, daripada mengitlakan kaum musannif wa qad tuzalu kana fi ashwin ya. Kadang ditambahkan lapas kana pada ini di tengah. Wa innama tanqasu ya, dan hanya saja terkias ziyadatuha, nah, akan bertambahnya. Bayi nama diantara ma wafi di ta'jib ya. Ya. Diantara ma dan fi'il ta'jib. Nah, sumpama makana as-soh as-soha ya. Diantara ma dan fi'il ta'jib. Ma mana? Ma kana fil tajub asoha itu ya. Ilma man taqadama alangka ya. Soeh benar ilmu orang yang terdahulu. Ini ilmu orang dulu gitu. Jadi ilmu orang dulu gitu. Alangka benar. Jadi orang dulu benar-benar orang. Ya, jangan yang cendekiawan. Orang kita orang tua. Ya, orang kita orang tua kita itu benar-benar dia. Ya. Ngamal ini benar-benar. Ya. Orang tua kita dulu ngamalin benar-benar. Ilmunya enggak banyak tapi ngamalin benar itu. Iya, itu makana as-sahha ilma. Alangkah benar ilmu orang yang terdahulu. Sekarang ya kepintaran ya begitu. Kepintaran masyaallah. Ya. Benarlah kata Nabi Abdul Qurun qarni summa yalunahum summa yalunahum. Jadi oleh karenanya kita ambil hikmah di sini, hendaklah kita berhati-hati. Berhati-hati, berhati-hati, berhati-hati. Walaupun kita punya ilmu banyak. Justru orang yang punya ilmu banyaklah mesti hati-hati. Karena apa? Karena dia punya pengetahuan. Iya. Iya. Emang orang yang punya ilmu banyak itu biasanya begitu, lebih hati-hati. Lihat, kita di satu tempat ada ranjau. Yang enggak tahu ranjau jalannya sembarangan. Ya, di satu tempat banyak ranjau. Yang enggak tahu ranjau jalannya sembarangan loh, usak-usak. Yang tahu ranjau hati-hati. Takut injak ranjau, takut menginjak ranjau. Jadi orang yang punya ilmu, semakin banyak punya ilmu, maka dia semakin hati-hati. Ya, begitu. Jadi banyakin ilmu, ngaji. Lalu baca, ngaji, baca, tambahannya baca sendiri. Iya. Jangan bilang kagak ngapa-ngapain, jangan, ya. Bukan kagak ngapa-ngapain, malas. Ya. Jadi jangan malas. Kalau malas lama-lama pules. Iya. Pules lama-lama lemes. Nah. Lemes jadi apes. Enggak dapat apa-apa. Ini. Begitu ya. Jadi harus apa? Semangat. Wala tuzalu bi ghairihi illa sima'an, tidak boleh ditambahkan pada yang lainnya
kecuali samai, simai. Enggak sembelah, enggak sembarangan. Jadi biasanya habis sesuatu yang saling berlaziman antara fiil dengan yang diropakannya. Berarti bisa fiil fa'il, bisa fiil naibul fa'il, antara mubtada dan khobar, ya. Antara sifat dan mausul, ya. Antara silah dan mausul. Itu ditambahin kana. Enggak boleh minta tambahin aja, ya. Nah, ini fiil ta'ajub, ya. Dikias aja, terkiaskan. Waqad sumi'at ziyadatuha, dan sungguh telah didengar akan bertambahnya bainal fi'li wa marfu'i, di antara fi'il dan marfu'nya yang diropakannya ke kaum yang seperti putra mereka. Waladat Fatimatu bintul Hursub, ya. Bintul Hursubi al Anmariyatu, ya, al Kamalatu min bani, ya. Al Kamalata min bani Abbasin. Lam yujad kana abdulu minhum. Seperti perkataan mereka, telah melahirkan oleh Fatimah binti Hursub Al-Mariyah, ya, akan Kamalah daripada Bani Abbas, ya, yang tidak didapati lebih abdul daripada mereka. Ya, lam yujad kana abdalu minhum. Ya. Wa qad sumi'a aidan ziyadatuha, dan kadang sungguh dan sungguh telah didengar juga akan bertambahnya kana. Ya, telah didengar juga. Ini kalau didengar enggak apa-apa, berarti simai samai, ya. Ya. Waqad sumi'a aidan, sungguh telah ditambahkan juga, sungguh telah didengar juga ziyadatu akan tambahannya kana baina sifati wal mausub, antara sifat dan mausub. Kakau seperti perkataannya, fakaifa iza marartu, fakaifa, ya, di antara sifat dan mausub. Fakaifa iza marartu midari kaumin wajiranin lana kanu kirami. Fakaifa, maka bagaimana iza maratu, apabila aku lewat bidari kaumin, di negeri satu kaum, wajiranin, ya, dan tetangga lana, bagi kami, tetangga kami maksudnya, kanu kiramin, adalah mereka, ya, ya, dermawan, dan tetangga kami adalah mereka dermawan. Wasazza, ya, dan itu wajiranin lana kanu kiramin. Wa syaza, ada kanunya itu. Wa syaza ziyadatuha baina harfil jari wa majruri, dan syaz, ya, janggal atau juga sedikit, ya, jarang bertambahnya di antara huruf jar dan yang dijarkan. Kakau ini sebut katanya saratu baini saratu bani Abi Bakrin tasama ala kanal musawamati ala kanal musawamati al-irabi. Ya, pemimpin saratu Bani Abi Bakrin, pemimpin Bani Abi ya, pemimpin Bani, ya, orang-orang keturunan Bani Abi Bakar tasama, ya, berciri khusus ala kanal musawamatil irabi, ya, atas, ya, atau selalu, ya, atas kuda, ya, maksudnya selalu menaiki kuda Arab, ya, yang berbeda dengan kuda-kuda lainnya. Jadi pemimpin keturunan Bani Abi Bakar bercirikan
ya, selalu naik kuda. Ya, selalu menaiki kuda Arab yang berbeda daripada ya, kuda-kuda yang lainnya. Jadi cirinya apa? Selalu naik kuda. Kudanya kuda ya, berbeda dari yang lain. Wa aksaru ma tuzadu bilabsil madi, dan paling banyak sesuatu yang ditambahkan dengan lapas madi. Maka syazat ziyadatu, dan sungguh syaz ya, jarang oleh bertambahnya bilabsil mudari, dengan lapas mudari. Fikauli, pada perkataan Umi Aqilin, Umi Aqil ibni Abi Talibin, ibnu Abi Talib, anta takunu majidu nabilu iza tahubbu syam'alu balilu. Contoh kita ini, anta takunu, takununya naziadah, anta takunu, engkau adalah, ya sebenarnya enggak pakai takunu enggak jadi, jadi tambahin boleh dalam syair, engkau adalah majidu, majidu nabilu, nabilun, na majidu nabilun, engkau adalah orang dermawan lagi terhormat. Iza tahubbu syam'alu balilu, ya, itu apabila, iza apabila ya, angin utara ya, yang basah ter, bertiup, engkau adalah orang dermawan lagi terhormat, yaitu apabila angin utara yang basah bertiup. Contoh kita adalah anta takunu majidu. Wallahu a'lam bishawab.